Cameron Jaya. Eh. Okey, selamat pagi kawan-kawan semua. Hari saya nak buat video jalan kaki saya ke Tanah Rata dari perumahan Cameron Jaya. Selamat menonton kepada semua. Ini hari dah lebih kurang seminggu saya dekat sini. Ni nak pergi jalan-jalan dekat Tanah Rata. Jalan kaki je. Lebih kurang dalam 10 minit lah. Biasa. Eh? Okey. Kita jalan dulu. Biasa pun ramai pula. Kawasan perumahan ni kalau hari luar biasa banyak orang eh. Ni kat sini banyak homestay. Homestay kalau hari biasa 150 malam. Kalau hari luar biasa RM300 satu malam. Hari luar biasa tu hari Jumaat dengan Sabtu. Kawasan ini akan penuh dengan pelawat-pelawat, terutamanya orang Malaysia dari Terengganu dan Kelantan. Ya. Yeah. Daripada luar negara belum ada lagi setakat ni. Jadi kita nak ke Tanah Rata di bawah sana. Ambil masa mungkin 10 minit kot sampai bawah sana. Dalam cuaca macam ni okeylah kita jalan kaki. Eh, tak adalah rasa penat sangat eh. Cuaca dia pun sejuk. Kalau tengok dalam temperature apa tu, cuaca sekarang ni lebih kurang 18 darjah Celsius ya. So agak sejuk lah eh, waktu malamnya lebih kurang 15 macam tu lah. Potong ke tu lah. Ya. Ada track untuk pejalan kaki eh sini. Dibina dengan baik untuk pelancong-pelancong mungkin.
ada kuartus perumahan polis, saya rasa di belak bawah. Dan kat sini kalau kita tengok masih lagi alami, kata orang Indonesia. Alami itu maksudnya masih lagi terjaga lah, banyak hutan-hutan, pokok-pokok ni. Pokok apa ni? Kata pokok apa? Paku gajah, tengok sana tu. Biasa kalau pokok paku gajah ni banyak, apa, tempat ni sentiasa sejuk lah. Pokok paku gajah ni dia tak tumbuh kalau tak sejuk. Tengok eh, hutan ni banyak pokok paku gajah besar-besar. Okay, kita menuju ke Tanah Tata. Hari tak biasa, hari biasa pun. Kalau hari luar biasa, jalan ni jam. Penuh kereta. Ni Balai Polis Tanah Rata, Cameron Highland. Pokok paku gajah. Tengok besar-besar. Pokok ni memang dekat tanah tinggi saja hidup. Hal tu. Polis Tanah Rata. Kat sana ada tunjuk. Jom sana, 22 degree sekarang ini di bawah. Ini jalan yang sudah tersibuk lah. Jalan ke Brinchang. Cameron Highland. Ini bas. Ini bas. Tanah Rata.
siapa yang naik bas daripada KL, daripada Ipoh, akan berhenti di sini. Inilah dia, Pahang-Perak Cameron Highlands. Tanah Tata. Nyata lah, boy. Jadi kita balik cari Maybank dulu. Tengok, cuba tengok Maybank kat mana. Maybank kat mana? Waktu dia kat belakang DIY. Dia naik atas. Takut jalan ke bawah. Tak tengok anu map wave kat mana? Maybank ni. Bukan Tanah Rata. Kenapa? Dia tanya bengong. Ha. Kat sini mesti berapa lah yang ada yang murah ni? Aduh. Dekat dia dekat atas tu ada, tapi dia pelik sikit harga dia. Ha? Harga dia lain sikit lah. Kalau hari-hari biasa, hari macam ni, rasa dah bukan main. Ha. Dia RM150. Jumaat Sabtu tu RM300. Aduh. Ni hati nak gimana ni? Ada saya nak minum kedai ni. Ha, tengah tunggu anak bini. Dia minta duit apa? Tak ada. Dia minta duit, dia minta makanan. Oh. Saya ingat tu pangsi lah, dia pulang kuat. Oh. Ya, ya. Ingat kali dia pau ni, nampak abang buka pay duit. Haa, boleh tak ada duit. Ha? Tapi kalau style tu, ha. Kalau orang pilih term tersebut kan, ha. Kalau dia mau ada duit baru bagi lah, RM1 ke RM2. Ini dia minta apa? Jadi tu dia nak minta RM1. RM1. Apa lah, bagilah RM2 sekekah. Aku dah agak dah dia nak pahau. Yang bengok apa bukan? Ha? Tak bengok ni, sikit satu benda ni. Ha? Dia,
kalau kalau aku tak bagi, kira-kira aku akan berdiri tanpa daging. Dah, memang Allah cakap macam tu. Yeah. Kita kena ke mana? Ke sini? Tanah Cameron Highland. Mana nak jalan dia sungau, kita ngamuk pula ni jauh-jauh. Okay, we stop here first. Come here.